Para siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Surabaya memberi dukungan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait semangat memproduksi mobil listrik nasional. Dukungan itu dilakukan dengan menyusun puzzle bergambar Dahlan Iskan dan mobil listriknya. Belasan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak Tamiria menyusun puzzle bergambar Menteri BUMN beserta mobil listrik Tukusi yang mengalami kecelakaan saat uji coba di daerah Magetan, Jawa Timur. Dengan telaten, para siswa menyusun satu persatu potongan gambar. Setelah beberapa saat, puzzle bergambar Dahlan Iskan beserta mobil listrik terbentuk dan bertuliskan kecelakaan 1:1000. Menurut pihak sekolah, kegiatan merupakan dukungan kepada Dahlan Iskan untuk bersemangat mewujudkan dan memproduksi mobil listrik nasional, serta memberikan semangat kepada generasi penerus untuk lebih kreatif dan inovatif. Media puzzle digunakan sebagai bentuk untuk melatih kesabaran, ketelitian, dan semangat untuk mewujudkan ide yang kreatif dan inovatif, seperti pembuatan mobil listrik oleh anak bangsa.